Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia melancarkan beberapa peranti di bawah siri Galaxy A iaitu Galaxy A50s, Galaxy A30s dan Galaxy A20s. Untuk model Galaxy A50s, ia menawarkan 3 kamera gabungan 48, 5 dan 8 megapiksel, kamera swafoto 32 megapiksel, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Sementara itu, Galaxy A30s pula hadir dengan 3 kamera gabungan 25, 5 dan 8 megapiksel, kamera swafoto 16 megapiksel, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Di Malaysia, kedua-dua peranti ditawarkan bermula 21 September pada tanda harga RM899 untuk Galaxy A30s, manakala Galaxy A50s pula ditawarkan pada harga RM1,299. Bersama-sama pengenalan Galaxy A50s dan A30s, Samsung turut menawarkan Galaxy A20s yang hadir dengan skrin 6.5 inci HD+, dijana chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM dan storan 32GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera belakang gabungan 13, 8 dan 5 megapiksel, kamera swafoto 8 megapiksel serta bateri berkapasiti 4000mAh. Ia mula dijual pada harga RM699 bermula 21 September ini. Selain itu, Xiaomi bakal memperkenalkan Xiaomi Mi 9 Pro 5G pada 24 September 2019. Bukan itu sahaja, Xiaomi turut dijangka memperlihatkan peranti konsep Xiaomi Mix 5G dan sistem operasi terbaru mereka iaitu MIUI 11. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai kedua-dua peranti. Seterusnya, Realme kini mula mengacah pelancaran Realme X2 untuk pasaran China. Menurut maklumat yang tertiris di arena web, ia dijangka hadir dengan kamera utama 64MP dan berkemungkinan besar adalah variasi Realme XT untuk pasaran China. Peranti ini bakal dilancarkan pada 24 September kelak. Akhir sekali, Snapchat telah memperkenalkan sebuah mod rakaman baru yang dinamakan 3D Camera Mode. Dengan ini, pengguna boleh merakam gambar swafoto dan meletakkan kesan khas berbentuk seumpama 3D pada hasil rakaman. Walau bagaimanapun, ciri ini hanya boleh digunakan pada peranti iPhone X dan terkini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.